seru ngebun malahan. Oh gitu? Iya. Waduh, jadi enak nih kayaknya. Emaknya ini punya cowok nggak, Mak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan tsaniyan salatan wa salaman ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yuhdillahu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa rasulah amma ba'du. Oke teman-teman ya, jadi gua kali ini mau ngojek seperti biasa. Nah, kita bakal cari-cari penumpang di sekitaran UIN teman-teman. So sini lagi bakal mulainya daring ini ya teman-teman ya. So kita bakal cari-cari penumpang lagi, dan ini adalah pertama kalinya gua bawa motor Yamaha R6 gua untuk cari penumpang. Dan gua bersyukur banget nih, rumah gua dekat UIN anjir. Tuh kan cewek. Wih, banyak stok di sini, boy. I love you. Aduh. Tuh depan itu bawa motor itu kebanyakan cewek yang bawa. Suka gua ngampus di sini nih. Ya kan? Aduh. Enggak kekurangan stok, bosku. So, gitu aja teman-teman ya. Kita langsung aja cari penumpang. Let's go. Oke, Mbak Tiara silakan naik. Oke. Ya. Selamat menikmati pelayanan Maxim Bike dari saya, Mbak. Iya, Bang. Iya. Oke, jangan dipanggil abang dong, Mbak. Nanti kayak tua bener saya ini, Mbak. Iya, Kak. Oh, Kak. Jangan Kak juga, Mbak. Emang saya kakak Mbak. Mas aja lah. Oh, iya, Mas. Oke. Ini mau ke UIN, Mbak, ya? Iya, Mas. Waduh, kaku bener, Mbaknya ini ngomong Mas ini, kan? Panggil sesuka Mbak aja lah. Yang penting Mbaknya senang. Manggil Mas aja biar lebih akrab. Oh, iya. Ya udah, bebas. Iya. Gimana, Mbak? Sebelumnya udah pernah naik Maxim kayak saya ini, Mbak? Udah? Iya. Motornya maksudnya? Oh, motornya belum. Biasanya motor kayak Beat gitu. Oh, iya. Tapi kalau saya belum ya, Mbak, ya? Belum. Baru pertama kali ini. Oke. Gimana nih menurut Mbak pengalaman naik motor sport lagi dibawa ojek kayak gini? Seneng sih, cuman yang kayak jadi pusat perhatian gitu. Sah. Pusat perhatian, bosku. Ya itulah tujuan saya, Mbak. Aduh. Ini Mbaknya buru-buru nggak, Mbak? Enggak ya? Iya. Ini Mbaknya kuliah jurusan apa ini, Mbak? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, Pendidikan Agama Islam. Iya. PAI ya? Iya. Oh. Kawan saya ada, Mbak, yang PAI. Udah semester berapa? Udah lulus ya. Oh. Iya, lulus. Waduh. Tapi ini kira-kira nih dibolehin masuk UIN nggak ya kalau saya pakai motor kayak gini? Dibolehin lah. Oh, dibolehin. Iya. Ini lewat mana, Mbak? Gerbangnya. Oh ya, ya kan iya. Gerbang mah di depan semua, Mbak. Deh. Oh, ya nanti kita belok yang kiri. Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang sebelah kiri. Yang dekat sekolah SLB apa yang sebelah sini? Yang sebelah sini ya. Oh. Kalau misalkan yang dekat SLB itu gerbang samping namanya. Oh, gerbang samping namanya ya. Iya. Ya malu lah, Mbak, ya. Saya bukan anak kuliahan soalnya, Mbak. Tapi udah biasa kan nganter UIN. Iya, udah biasa sih, cuman kemarin kan sempat cuman satu doang tuh yang dibuka. Oh, iya. Iya kan? Oh. Iya. Jadi kemarin seringnya lewat yang sebelah gerbang samping. Iya. Karena mungkin ini juga ya gara-gara corona kemarin kan ditutup kampus. Iya. Mbak, kalau misalnya agak ngejut nggak apa-apa, Mbak, ya? Iya, nggak apa-apa. Soalnya ini motornya gede banget ini, nggak bisa ngimbangin badan saya. Iya,
ya lebih seru ngebun malahan. Oh gitu? Iya. Waduh, jadi enak nih kayaknya. Emaknya ini punya cowok gak, Mbak? Iya, punya. Punya? Iya. Aduh, gimana dong saya mau modusin kayak gini nih? Iya kan, sebelum janur kuning melengkung. Oh, siap. Jadi asik sih ya. Cowoknya punya motor kayak gini gak, Mbak? Enggak punya. Ah, sama saya aja, cuman, Mbak. Iya, lebih senengnya motor Beat biar kayak anjir, pakai kalau yang lebih dekat gitu kan. Oh gitu. Gak ada jaraknya gitu. Waduh. Jadi ini ya belok kiri ya? Iya. Boleh gak nih Mbak saya masuk Mbak ya? Boleh. Boleh ya. Bang, jadi kalah nih saya sama Beat ya? Iya. Anjir. Aduh. Tapi saya nanti bisa loh Mbak beli Beat juga kalau Mbak maunya Beat mah. Ya enggak apa-apa biar nanti langganan. Malah langganan. Iya. Saya tuh mau jadi pacar Mbak gitu loh. Oh, gitu. Iya. Bukan jadi maksim langganan. Ah, kampret banget. Cuman by the way ini kan biasanya kalau punya cowok tuh enggak perlu pakai ojek online lagi, Mbak. Iya. Kenapa ini enggak dianterin sama cowoknya? Ya, ini kan karena LDR, makanya ya sebenarnya nyari pacaran dekat sini sebenarnya. Oh, gitu. Jadi iya. Bisa open slot lah yang di sini ya. Cuman ya jadi simpanan lah ya. Iya. Bukan jadi yang utama. Aduh, gimana dong? LDR emang cowoknya di mana, Mbak, sekarang? Emang cowoknya di mana? Cowoknya di Batu Raja, di kampung. Oh. Iya kan, saya kan dari Batu Raja kan. Oh, dari Batu Raja. Iya, satu SMA dulu. Waduh, jadi ini ya, udah lama ya ini ya? Iya. Wah, mantap. Ya udahlah kalau kayak gitu. Cuman apa, Mbak? Cuman kan kalau LDR kan nggak seru gitu kan, nggak bisa temu tiap hari. Berarti. Nah, kalau saya bisa, ya Mbak putusin aja lah. Iya. Gimana? Putusin aja ya? Gimana? Putusin aja yang di sono. Oh, yang di sana. Oh. Enak dua loh, enggak enak satu. Wah, anjir. Pake. Jadi Mbak kalau pulang kampung dari sini bisa ada cadangan yang di sono ya? Kalau di sini kan ada masnya, kalau di sana ada dia gitu. Iya juga Mbak ini, pintar bener. Ini gedungnya yang mana ini, Mbak? Gedungnya aturannya kita nanti putar balik dulu. Oh iya Mbak. Maaf Mbak ya, saya sengaja soalnya. Iya, kasihkan ngobrol sih. Ya. Bener. Aduh, kok Win sekarang udah bagus kayak gini Mbak ya? Iya, udah banyak bangunan yang baru. Oh iya ya. Saya nyesel gak kuliah di sini loh Mbak. Ya gimana Mbak, perekonomian lah ya. Dulu mah susah gitu saya kuliah. Ini Mbak by the way kuliah di sini beasiswa atau gimana Mbak? Bukan. Berat. Pengennya beasiswa biar kayak ngeringanin beban orang tua. Oh gitu, tapi nggak kesampaian. Nggak sampean. Mungkin belum rezekinya. Belum rezekinya ya, cuman iya. Ya Mbak sekarang semester berapa ini? Semester 6. Semester 6? Iya, bentar oh. lagi. Wah, semester 6 nggak pakai beasiswa mah. Emang Mbak ini apa namanya, ya bukan rezeki Mbak untuk beasiswa ini. Gitu ya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Grogi ya? Bukan, lupa ngeblank aja. Lewat sana bisa lewat gak Mbak? Bisa. Bisa ya? Iya. Oh ya. Ini gak apa-apa ya Mbak, saya agak jadi tour guide juga ya Mbak ya? Iya gak apa-apa. Soalnya saya udah kangen banget sama kampus ini Mbak. Dulu saya sering, sebelum pandemi, sering dapat cewek-cewek UIN juga Mbak. Oh, playboy gitu ya? Enggak Mbak, maksud saya Maxim. Oh, bukan playboy, iya. Ya sekalian lah, kenal-kenal kan. Iya, tapi gak ada yang nyampe Mbak, gak ada yang ini, gak ada yang nempel. Gak ada yang jadi lah istilahnya. Oh ini Mbak, ini bisa lewat ini Mbak? Aturannya tadi ke situ. Oh ke situ ya, iya. Kemana? Yang ada kan yang kayak pos apam tadi. Hah? Yang pos apam. Oh iya. Iya. Oh ini jalan. Ini jalan buntu ini Mbak ya? Bisa sih sebenarnya, tapi bukan UIN lagi. Oh. Beda lagi nih Mbak. Iya. Jadi apa ini namanya? Ya, di situ tempat apa ya? Nggak tahu juga. Oh, gor ya? Waduh. Mas emang nggak rugi ya pakai ngojek pakai motor gede kayak gini? Wah, kalau menurut saya sih ya nggak rugi lah Mbak ya, karena bayarannya kan selain uang
bisa ketemu sama cewek-cewek cantik kayak Mbak. Oh, masa sih? Iya benar. Emang maksudnya belum punya pacar? Hah? Maksudnya belum punya pacar? Mbak, siapa yang mau sama saya ini kayak gini Mbak? Lewat sini? Bukan kan? Enggak, lewat situ. Siapa Mbak yang mau sama saya ini Mbak? Tukang ojek doang. Kalau saya PNS mah enak Mbak. Ya enggak mungkin lah, enggak ada yang mau. Hai Mbak. Mungkin enggak ada yang mau. Mungkin enggak ada satu maksudnya gitu ya. Wah. Nah, lo sini. Enggak ada satu. Bukan Mbak, Mbak serius saya. Oh, gitu. Iya. Bener. Iya, maksudnya ini enggak punya Mbak. Siapa sih Mbak yang mau sama ojek online Mbak? Dibandingin kan PNS, ya kan? Ya, apalagi kan, tuh. Semua itu kan enggak tergantung dari pekerjaan, yang penting bisa buat nyaman, sah. Yang penting bertanggung jawab. Sah. Mbak tadi semester berapa, Mbak? Semester 6. Alah, Mbak. Semester 6 iya mikirnya masih kayak gitu, Mbak. Nanti udah lulus, aduh. Oh, udah beda lagi ya? Udah beda lagi prinsipnya. Yang penting mah beruang gitu kan. Ya, bisa kan? Ya, hidup enak. Beruang tapi enggak bertanggung jawab kan percuma. Jadi kan harus kalau uang beruang itu bonus deh. Yang penting bertanggung jawab dulu yang pertama. Oh gitu ya. Iya. Alah. Ya kalau prinsip pakai gitu mah ya berarti mulus nih saya nih. Kalau saya mah insyaallah bertanggung jawab, Mbak. Oh. Iyalah harus itu. Iya, saya mbaknya mbak, tinggal mbaknya aja nih mau enggak saya tanggung jawabin. Wah. Ya kalau misalkan lulus kuliah langsung ya gas. Oh gitu ya. Iya. Lulus kuliah langsung maksudnya Mbak? Iya maksudnya langsung nikah gitu, gak usah pacaran-pacaran langsung aja. Oh iya. Mode ekspres ya. Iya. Pelayanannya. Boleh. Oke kalau gitu. Ini mana Mbak jadinya Mbak? Gedungnya Mbak? Kanan ini Mbak ya? Iya. Fakultas apa sih Mbak? Tarbiyah ya? Iya Tarbiyah. Kanan juga. Kanan ya? Iya. Kanan lagi, Mbak ya? Iya. Mbak, sorry ini Mbak ya kalau saya bawa motornya agak kaku ya, Mbak ya. Soalnya saya kalau gonceng cewek secantik Mbak ini agak gitu, agak gemetar. Maksud badan sih? Saya. Ya, tapi justru enak ngebut-ngebut. Oh, nah, gitu. Di sini. Oh, sini, Mbak ya? Iya. Saya antar sampai mana nih, Mbak? Kalau sampai dalam juga enggak apa-apa. Boleh ya, Mbak ya? Iya, boleh. Oke. Sorry. Oh, sepi Mbak ya? Iya, karena ini masih off online. Oh. Nah, terus ini masih ada juga tapi dia ngapain ini? Iya, karena ini ngurusin tayang KKN, deskripsi. Oh, iya. Oh, sini Mbak aja ya? Iya. Biar adem ya kan? Oke. 50.000 aja, Mbak. Berapa, Mas? Ya sesuai aplikasi aja lah, Mbak. Tapi kayaknya bayarannya pakai nomor HP aja lah, Mbak. Jangan pakai uang. Basi soalnya. Ya, Mbak ya. Boleh enggak, Mbak? Bayarannya pakai nomor HP aja, Mbak. Nomor HP sesuai yang di Maxim. Oh, yang di Maxim ya, sama. Iya, soalnya biasanya kan penumpang kan pakai nomor lain gitu kan. Ya, siapa aja ya? Iya. Namanya siapa ini? Tiara cantik. Waduh, siap nih Tiara cantik. Siap. Oke, nanti saya tuh udah siapa ya Mbak ya? Oke. Nanti tolong dibalas. Iya, kasih ya. Iya, helmnya Mbak jangan lupa Mbak. Oke teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah dapat penumpang bosku. Cewek cantik ya kan? Cewek-cewek cantik. So, kita bakal lanjut lagi cari penumpang teman-teman. Menggunakan Yamaha R6 anjay. So, see you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.